Halo, Silovos. Kita ketemu lagi di bulan April 2019. Walaupun nggak terlalu sering saya kirim video saat ini, tapi ini ada event yang menegangkan. Teman-teman pasti kaget ngelihat harga pet-pet dewa sekarang. Cuma 95 juta, bro. Malahan ada yang lebih jual murah. Ini kenapa? Ada masalah apa ya? Kita harus investigasi secepatnya ini. Mungkin ada teman kita yang lagi online yang bisa bantu, karena saya memang baru online lagi. Dalam waktu singkat kita harus cari dapat apa yang terjadi di pasar ini. Oke, akhirnya kita nemu teman. Kita akan dikasih tahu sedikit bocoran. Ternyata ada event di bulan ini, yaitu untuk mengenai dropan dari Bale. Ini selain dropan dari Bale, ternyata ada potion yang bisa ditukar dengan equip XG, bro, untuk level 170-an. Wow. Polysuit ini bisa didapat dengan mencari potion. Kita coba lihat dulu browse item full body teman kita ini. Wah, XG, bro, semuanya. Waduh, ini nggak boleh dilewatin. Buat teman-teman yang baru online lagi, langsung aja cepetan buru-buru cari ini potion yang memang bisa ditukar. Butuhnya 800 piece untuk HTBS. Bisa dari mancing juga ternyata. Wah, mantap, full body harness lu kasih informasi yang sangat penting banget. Makasih banyak. Yang jelas kita harus tahu dulu NPC-nya untuk tepat penukaran, kalaupun kita dapat barang item potion yang memang dibutuhkannya. Kita bisa dapetin dari mancing juga katanya, terus ada dari monster di level-level tertentu ya. Mungkin kita harus periksa dan tanyakan dulu ke NPC-nya. Biasanya setiap event ataupun ada NPC yang harus kita temuin, pasti ada informasinya. Ini dia namanya Hoshima. Oke, Hoshima. No. Oh, bener ya, polysuit cap. Iya, 200 per piece, bro. Oke, dari informasi di dia, ternyata di Blue Eye pun ada katanya monster yang bisa drop. Oke, kita langsung berangkat aja. Nah, ini di portal depan di lantai 1 begitu masuk Blue Eye. Saya nggak kebagian karena sangat berdesak-desakan ya. Tapi ini saya agak sedikit hoki ya, baru 1 jam nyari dan potionnya pun baru dapat beberapa biji lah dari si Bibo Pumpkin ini. Ternyata memang benar, bro. Jadi saya drop kalau nggak salah seed ya, seed. Malahan tadi ada yang dapat dragon juga, dragon egg, terus ada apa ya, Clorpia pun ada. Ada yang sangat-sangat beruntung sekali dapat Clorpia ya, jauh-jauh ke monster level 200. Dan saya kurang beruntung ya, di zona ini ataupun di map ini saya kebanyakan dapatnya diamond. Mana tadi, wow, mandrasi, bro, benar kah? Oh iya benar, mandrasin. Hihi. Nah, kan saya dapatnya diamond semua. Ini kapan rubinya ini? Oke lah, di map ini, di Blue Eye ini, saya masih ada key untuk ngeboss, tapi nggak pernah kebeneran terus untuk nyelesainnya ya. Ini ngelawan Om yang di level tinggi. Mungkin kita harus cek juga ya, kali ada yang party. Nah, ini dia portalnya, bro. Bos Om ya. Ini kalian harus cari broken stone yang warna biru sama hitam. Tutornya ada di video yang sebelumnya, nanti saya kasih linknya deh. Nah, kalau ngelawan ini kayaknya untuk ukuran craftman seperti saya yang cacat, nggak mungkin bisa bunuh Om ya, jadi numpang aja nebeng. Seperti biasa nebeng untuk quest-questnya. Harus ada teman Jack dan Apostel, tapi kayaknya saya nggak bisa deh untuk kerjain cepet-cepet karena Apostelnya ternyata mati tadi, nggak tahu kenapa. Mungkin next episode saya akan coba bahas ya
untuk ngebunuh si Om ini, saya kita liatin aja nanti siapa yang party dengan saya di episode selanjutnya. Yang jelas sih sekarang saya coba kumpulin sampah, dan untuk itu saya sepertinya harus balik lagi ke jembatan dan mancing, bro. Oke, itu informasinya nggak terlalu banyak tapi penting, dan jelas kalian harus punya tuh HTBS The Police Suite. Thank you for watching, like and subscribe-nya bro. Jangan lupa kasih tahu teman-teman semua, dan kalau ada informasi lain ketemu di SEAL, di Elim, kalian tanya aja apa yang kalian belum tahu dan kita sharing sama-sama. Ini saya coba pakai double kail biar lebih cepat. Sampahnya terserah bebas lah, yang jelas harus siapin aja dynamite untuk ransum tambahannya. Semoga beruntung.